Kalau pun mancing yang betul-betul piau, betul tak? Kita mancing, jumpa air goyang-goyang, pum, sambar. Wah. Dapat balin cantik, pergi shot, betul pun. Kira dah puas kan? Ah, belum, ikan tu lah bonus lah. Siapa tak nak ikan? Air bawa tri, mesti nak bagi orang ikan. Halo, saya Jun. Hari ini saya datang renggong di Perak. Di sini Kampung Beng Mini Amazon. Ada di Malaysia kita lah. Hari ini saya mari jumpa Abang Lan. Itu apa? Dia orang sekarang Malaysia sini. Hari Raya lah. Yeah. Betul, hari yeah, Raya. Betul, betul, Abang Lan, Hari Raya. Selamat Hari Raya Junjun. Ya, Abang. Okey, terima kasih ya datang. Kita lama tak jumpa lah. Ya. Saya pun, wah agak-agak pun sudah 3 bulan tak mali lah. Barang sekarang Raya Yum macam mana? Oh, Raya. Ada buat trip ke biji dengan Yum yang kajar mali, ada balik kampung lah? Ini Raya tahun betul-betul mau meriah lah. Sebab 2 tahun sudah PKP ya. Ya, betul. Ah, 2 tahun ini orang Melayu Islam betul-betul all out lah mau berhari Raya. Ini susah. Raya, baru ini 2 tahun, you pun sudah berapa tahun sudah mari ke Kampung Beng? Kerja talak. Kerja talak, kita pancing semua tak boleh. Ya, betul-betul. Ini betul kita sakit lah. Sesiapa tak kena sini Kampung Beng Mini Amazon, Abang Laju boleh kasih tahu lah, kasih orang customer ke apa recommend. Ya, okey. Saya Roslan bin Rahman. Dikenali oleh dipanggilan Abang Lan lah. Di kalangan kaki pancing dan orang biasa panggil saya. Kita Kampung Beng Mini Amazon ni dijalankan trip ni lah, business trip ni bermula pada 2015 lah. Sehingga sekarang lebih kurang lama. Ya, lebih kurang okay. 7 ke 8 tahun lah. Asalnya kita buat memang puli fishing trip lah. Kampung Beng Mini Amazon boleh dikenali sebagai fishing trip spot lah. Okey, untuk kita mancing toman, PB, sebarau, macam-macam spesies lah yang kita ada. Toman, PB, semalau, sebarau, apa kerandang. 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 You kenal ke kerandang? Ya, you kenal kan. Tapi sini Kampung Beng, I lasam itu feeling masyok. Dia punya ikan, itu banyak lah, banyak. Banyak. Kita Malaysia punya ikan sini semua boleh cakap dia sudah ada. So, spot kita boleh pancing macam-macam jenis ikan. Lain tengah tempat ada toman, tak ada sebarau. Ada sebarau, tak ada toman, tak ada kerandang. Jadi kita sini all in, all rounder. Pancing all rounder. Tapi sekarang kita bukan setakat buat fishing street saja. Kita telah upgrade sikit, kita nak buat pelancongan juga. Pelancongan. Untuk future punya kita akan jalan-jalan, buat camping site. Kita akan buat penginapan juga untuk pemancing dan keluarga pemancing macam Junju boleh bawa family. Duduk sini lepak sini kan. Boleh duduk sini. Anak-anak lepak sini kita pergi pancing diam-diam pergi. Balan, saya nak tanya ini you buat sini gak sudah lama kan? Ya. Saya nak tanya dari dulu sampai sekarang itu ikan dia macam mana? Okey, ni bagus Junju tanya macam ni. Sebab kita mancing ni ialah casting ya, street memancing casting. Junju faham kan kita tadi? Banyak orang main. Street mancing casting ialah kita sport fishing. Memancing ni bukan sekadar kita nak dapat ikan. Kepuasan kita bukan kata climax dia bukan ikan tu yang subjek dia. Maksud tak dapat ikan bukan macam lah, kita bukan nelayan tau, kita cari ikan untuk makan tak.
kita ya, sport fishing, kita seronok, happy, happy, hobby, enjoy. Hobby. Ya, hobi. Ha, ya, betul, hobi. Ya. Jadi, kalau kita nak cerita ikan dari dulu, aha, sampai sekarang, kalau kita fikir dapat ikan, lama dah Ablan tutup kita punya bisnes. Oh. Ha, sebab kalau orang datang kita fikir ikan, kita tak boleh. Kita kena explain apa itu sport fishing. Ya, bukan betul, betul. Ikan itu ialah subjek kita untuk dapat ikan. Tapi kita kena target. Ikan ya, itu ialah kita kena ada target. Baru kita ada semangat, kita prepare macam mana kita nak mancing. Ya, ha, betul, itu penting. Betul. Tapi bukan ikan itu satu objektif kita untuk mendapatkan kuasa untuk kita mancing casting kita. Kita punya pemancing, tak kira you Chinese, Melayu ke Indian ke, pemancing lah, dia fikir, eh aku bayang kau, aku nak hasil macam ni. Mana boleh? Kita hobi kita, kita tak boleh nilai nilai duit kita dengan hobi kita. Jangan you, you pergi sana, pergi sini, bukan cerita hasil lah. Kita pun mancing bukan makan pun. Kita lepas kan? Hmm. Jangan tak faham. Itu you datang bayar kita ialah servis kita. Servis macam kita pergi toilet, kita nak kencing okey, kita pergi toilet bayar. You tak nak, you pergi pangkal pokoklah. Betul tak? Ha, kita bayar mesti kita nak tandas tu yang cantik, ada bersih kan. Macam tu juga servis kita tolong. I buat makan, bagi tidur. Mana ada trip 300 boating ada tidur makan semua. You carilah, I pun tu nyari. Ya ya ya. Betul, itu servis I. You lainnya tempat you punya masalah. Betul tak? Itu sebenarnya. Jadi orang datang selalu tak dapat muka, oh kumpau, oh kumpau. Nampak muka tak? Hitam. Muka dah koyak. Sebab dia tak faham. Mancing bukan kita. Eh, kita target betul. Saya cakap tadi, kita mesti ada target. Kita nak mancing toman, kita ada target. Kita baru dah kita prepare. Gewang apa memakai. Itu betul. Usaha kita ke arah itu mesti ada. Dapat itu ialah bonus. Kalau pun mancing yang betul-betul piau, betul tak? Kita mancing, jumpa air goyang-goyang, pum, sambar. Wah, dapat baling cantik, pergi shot, betul pun kira dah puas kan? Ah, belum, ikan tu lah bonus lah. Siapa tak nak ikan? I bawa trik, mesti nak bagi orang ikan. Tapi bukan you datang, you set. Mesti mau ada. Mesti. Berapa ekor? Berapa ekor? Tanya, kalau you, dia boleh pun dapat apa ikan? Kalau you buat kawan, kanu berapa boleh strike kau, berapa banyak? Eh, tak payahlah bawa tu kawan. Tanya pun sama lah. Kan dia tak dia tak faham ya, casting ya, ni ya, dia orang mau tak kumpau mesti ya, pergi kolam pun boleh kumpau tak tentu. Sambil pun boleh kumpau. Lagi kita casting, kita tipu ikan. Thrill dia ialah kita tipu kita ikan tu, main, kita trick ikan tu macam mana teknik, atau bawa teknik itu yang kita casting. Itu kepuasan kita dapat ikan itu. Oh last, oh dapat 100 kali baling dapat seekor ah. Oh, syok lah. Syok, seronok. Tak ada hal lah. Sebab kita bukan main makan pun. Tapi kalau baling, boom, baling, boom. Itu luck aku hari ni. Besok kau pergi. Boleh dapat kah? Okay, tapi kita sebagai, Abdullah sebagai owner, mesti nak orang dapat ikan. Kita puasan, itu puasan saya lah. Tapi kita cuba usaha, usaha, usaha. Pakai itu, pakai ni. Saya cuma teknikal saja. Yang baling gewang kalau kita kita Melayu lah. Rezeki tangan you tau. Di tangan you. Ai boleh cakap saja, bukan ai tunjuk baling macam tangan. Ha ni macam. Pum. Tak boleh ni. Tun sikit. Ah, you yang baling ai boleh cakap lah. Okey sana pakai itu, pakai ni, macam ni tarik. Ya kan? Betul. Ah, tapi last kali luck dia bagi you, you punya luck bukan ai. Ai cuma cakap aja. Ah, macam tu. Masuk sini kita main ada. Ah, betul. Dia main. Sebab dia ada rumah, dia duduk YouTube, bukan, dia tengok senang. You, pasal you dia tengok you punya promo lah. You tengok. Ah, ya ya. Macam ni YouTube, nak ikan, nak ikan. Nah, dia mali dia tanya tekong. Eh, dia kenapa atu mea lebah, atu mea lebah. Yeah. Tapi dia pi, dia talak, dia malah agak. Apa sahaja itu orang dapat, ini dapat. Dia tak tahu you dapat macam mana lah. Ah, ya. Yeah. Pagi sampai petang, bawa seko dapat. Wah, matahari kuat. Anak tunggu sana. Betul. Berapa kali selama hari ini? Ya, surat cari mahal kali. Dia baru setahun sekali memari pergi beres, pergi Sungai Kedah Mur, suruh angkat 8 kilo. You berapa kali sudah pergi? Ya, ya, dapat lah sekali pergi saya dapat. Sendiri pun suar, suar lumpau macam mana cari. Sama tanya gila dia, saya cari. Ini contoh paling baik lah. Mau kerandang. Apa oh, bawa cicak, bawa itu apa. Katak hidup. Katak hidup. Katak hidup. Eh, kita tak payah. Dia pakai katak biasa saja, mangku. Sekarang dia lebih padu lagi dari saya tau. Ya, ya, ya. Saya pun tak tahu dia mana pergi tempat. Itu teknik. Ya, ya dia, dia sudah tahu. Teknik, so, dia senang saja. Ya.
Yang dulu banyak orang tanya lah, kenapa you macam senang dapat itu kerendang? Macam tipu lah, macam hao siao Cina cakap. Betul, betul. Tapi dia orang tak tahu, wah surat mali berapa kali Kampung Beng. Saya pun sampai bagi motivation ke orang. Ya. Saya cakap, itu lah. Ya. Chinese Penang punya paling bagus sebagai kerendang. Betul saya cakap. Diorang dulu pun macam you all juga. Ya, tak dapat clue memang. Tapi bila diorang tahu, diorang sampai saya pun tak tahu diorang pergi mana cari. Ya, ya. Sudah boleh dapat sali 5 ekor, 8 ekor ya, di kerendang. Betul. Ini ini bukan you pandai pancing. Bukan. Ini you kena sudah mari sini. You tahu sini punya jalan. Ya, dia ada ikan arah duduk mana. Ya, 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 betul, ya, betul. Kena tahu. Okey, jujur. You, apa nak tanya you? Berapa lama you dah masuk dunia mancing? Casting lah, especially. Wow, masuk ini dunia for casting lah. Ayah, sudah ayah. Lebih kurang 5 tahun lah. Okay, okay, okay. Apa you you rasa kepuasan you nak daripada dunia mancing ni? Casting lah, kita cerita pasal casting. Sebab dulu wak ada kampung lah. Oh, yeah. Sana ada longkang-longkang banyak orang main haluan-haluan. Yeah. Sampai wak sekolah habis wak keluar. Wak campur sama kawan, main itu gewang. Dulu, katak, jamfok semua ada lah. Yeah. So, kena satu ikan, baru itu hati sudah panas, sudah hobi banyak. Masa itu, you mula mancing kat longkang, you guna macam sopro, just longkang dulu saja. Dulu budak lah, budak ya, memang budak lah. Pakai itu apa, ketak hidup lah. Ketak hidup. Ketak hidup masa itu? Ya, ya, dulu budak memang pakai. Ya, ketak hidup. Sampai kena itu gewang, sudah syok lah, sudah kawan, sudah manya, ada campok kawan yang casting-casting, yang cari lah. Sampai last pun sudah mari sini Kampung Beng. Pelasa sini saya mah enjoy sebab ikan lain-lain, rendang, tomat semua ada ikan sini lah. Banyak jenis di sini punya ikan lah. Main dia pun tak sama, masuk lubuk ada itu longkang besar itu air kuat mea, macam air air terjun dulu mea itu dia tolak kuat mea main itu semalau. Semalau. Ya ya. Okey, lama bila you pancing lama, ikan dah dapat semua kata monster, tomai, campak, you monster dah ada. Bukan so, yang semua yang monster-monster besar gemuk, bukan. Kita pancing itu hobi saya, kita shock dia main strike, kita yang macam mana masuk satu dam, cari yang tempat kita fikir ada rasa ni lubuk, macam ada ikan duduk ni, kita try lah. Tapi sampai sekarang bukan you dapat, boleh dapat besar-besar. Lain orang ada tapau ke apa sekarang dengan dulu dia tak sama. Sebab Ablan tanya bukan apa, sebab orang datang mancing. Dia dia datang, Ablan, sini Kampung Beng boleh dapat ikan besar. Sebarang besar. PB besar. Ada. Ini orang dia cakap, Ablan, saya cakap, kita memancing. Kita tak tahu. Ya, kita just datang mancing, apa yang kita set betul. Itu ialah feel kita, tak kira lah. You betul cakap tadi, besar ya, betul ke, itu kecil. Ikan besar yang kira itu lah lah. Ya, ya, itu ya, betul, ya, itu ya, betul. Ya, ini ada orang mari, sebab saya cakap tadi lah, bila dia datang, dia macam kita dibayar kita, kita dia kata, oh, I mau makan macam ni. I mau cari set ya. Kalau dapat ini kecil punya, apa, kan? Dia tak faham tu, dia tak faham. Ini kalau yang ada orang baru ya memancing, dia mesti dia tak faham. Kalau dia campok selama tahun, dia boleh tahu lah ini ikan besar kira bonus lah. Okey, sekarang Abla nak cerita Abla punya feel lah pasal ini mancing lah. Abla mancing buat trip lah. Kita buat bisnes lah, kita buat trip datang ke Pembeli Minyak Marang lebih kurang 8 tahun lah. Okey. 2015 sampai 2022. Kira 8 tahun lah kita 8 kata. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Kalau ikutkan mancing, air dari kecil lagi lah. Air lahir terus nampak air tau. You lahir pun pakai mancing longkang je. Air terus. Ya. Kecil-kecil tu dah tahan jaring, tu dah tahan. So, biasa lah, kampung lah. Dah biasa dengan air punya. Dah mancing dah lama lah. Okey, bila kita mancing lama, kita bukan fikir ikan lagi tu. Kita fikir feel untuk spot. Ya. Kita pergi to three spot itu buat ikan side nombor 2. Kita just nampak air, kita baling dulu, kita gewang, kita action gewang itu ikan itu kita tak fikirlah sebab tak apa fikir. Kita rasa betul
apa lagi ikan sebab kita dah rasa dah. Ikan macam ni, ikan macam ni, ikan kita macam ni. Kita main dia merah jewang, top water. Haya, air dalam, yang kita main ha. Jalan stop, jalan ya, berhenti. Thrill untuk mendapatkan ha. Ikan itu yang kita selalu fikirkan. Bukan ikan tu, tak dapat ikan pun kita fikir, ah, I shock, ya. Ya, ya I shock. Ya. Feel macam situ. Itu feel lah. Ha, bukan kita datang, oh kalau kita fikir pasal ikan, kita akan jadi kecewa. Sebab kita dah set kita punya fikiran, air pancing, dapat ikan. Tak dapat ikan, kumpau. Bila kumpau, tapi kita keluar, kecewa. Kita pun arah kita punya target. Ya, tapi, target mesti ada. Target mesti ada. Tapi kita cari tak dapat pun, ya. Kita tak malah, tak apa. Tak. Ini ya, spot. Ya, ya, esok orang mari. Ya, betul. Ha. Mari satu kali. Sebab kita lagi. Bila mancing tak dapat, ha. Kita fikir, apa yang kita kurang lagi? Ya. Kan? Oh, ini kita gitu. Yang buat apa yang salah itu salah, teknik ikan salah, dia mau apa. Ha. Ha, bukan kita tak dapat ikan. I see. Apa action tak bagolah ya, ini betul, ikan betul. Tempat tak ada lah. Ya. Kita boleh tanya dia, mana tempat yang ada? Kita pergi. Semua yang sama macam abalan dia cakap ini betul-betul memang kita mancing bukan sini saja. Betul. Mana tempat pun sama. Kalau I pergi dengan you mancing dalam boat, kita pergi berdua. Air sini duduk tau. Air kecil sampai sekarang lah. Ya, betul. You datang sekali-sekala, air pun tak janji air dapat ikannya. Sebab ini terlampau kita nak cakap terlampau orang kata apa? Bukan you yang duduk sini. Ya, bukan kita. You yang pandai. Ya. Ha, cuma advantage saja. Ya, sebab air tahu baling kat mana. Ya. Hantar sana, hantar sini. Tak dapat spot pun mana. Pun kena cari itu spot. Ya, ha, you tahu punya spot saja. Air pun kena usaha. Ya, ya usaha. Betul. Ha, bukan menjanji, air tekong, air duduk sini, air dapat ikan. Ada. Air pun tak boleh janji apa-apa. Ya. Ha. Ikan kecil besar pun kita tak boleh kontrol lah. Itu luck saja. Hari ini, wah nampak itu Tomam yang anak kan. Ha. Wah pun tak tahu. Ibu dia besar ke kecil kita tak tahu. Kita cuba try kita punya teknik angkat naik. Dapat ikan, kita release. Itu shock saja. Cuma Abang duduk sini, bila orang datang terik, kita suggest masa yang terbaik untuk main kerandang. Bila air besar macam ni untuk main apa, musim dia bila ada. Kan? Tempat Baman, sport macam mana main PB, main Toman, mau belengkas macam mana, mau tengok Mama macam mana. Itu saja kita boleh teknikal. Saya mari sini, saya paling shock itu ikan kelendang. Sebab kita Malaysia ikan ini dia kulang, betul dia kulang. Bukan yang semua dam yang ada di kelendang. Saya mari ke Kampung Beng, saya dapat. Kedua hari, ketiga hari, dapat satu ekor saya pun seronok lah. Sini Baman. Kita jamin lah, bukan kita. Kalau air surut, kita memang saja customer datang, kita memang itu main kerandang. Itu tinggi sikit. Tinggi, memang tinggi. Ya, tinggi. Tengok, ada label-label lah. Label berapa-berapa. Sampai lubuk, kena tolak bot. Ini can dia tinggi lah, bukan 100% lah. Ya, can memang tinggi. Memang tinggi kita mau dapat kerandang. Sebab sini kerandang tak ada nilai komersial untuk orang kampung. Dia tak ada untuk jual, tak ada untuk makan. Di sini masih terjaga. Tapi kita kena protect lah. Ini ikan surat di Malaysia makulang yang boleh dapat. Sebab lagi satu kandang, dia bukan always dia ada untuk mancing. Dia ada satu tahun berapa kali air turun, dia ada masa rehat panjang. Kalau Toman, air naik, air turun ke, kita hentam saja hari-hari, TV pun kan. Dia tapi bawa kalau kandang, kadang-kadang dia ada masa rehat panjangnya, kita tak boleh casting dia. Ya, macam ni, berapa lama tak boleh casting, itu besok air turun. Dia macam kulang, kalau satu tahun dalam, dia talak air turun, itu tahun habis lah. Itu can sudah habis lah. Bukan dia selalu dia ada air turun sampai nampak itu longkang semua lah. Ya bang lah, terima kasih. Saya banyak suka sini lah, Kampung Beng dengan abang lah, banyak lama banyak kawan. I pun ucapkan terima kasih lah datang bahagia dengan abang. Ini okay. Hati misi mah. Nanti lain kali jangan tak datang lagi air raya pun boleh datang. Ya bang lah, selamat hari raya. Okay, selamat hari raya. Thank you.